Radio UUM Merentasi Minda Anda. Terima kasih kerana terus mendengar iRadio UUM. Dan segmen sekarang ialah segmen UUM Cares, di mana segmen kali ini membawakan salah seorang daripada tetamu kita yang paling istimewa setakat ini. Sebab segmen kita hari ini ialah mengetengahkan tentang success stories ataupun kisah-kisah kejayaan daripada UUM. Dan bersama saya di studio ialah Inspektor Samsudin A. Rahim, yang merupakan salah seorang daripada bekas pelajar UUM yang telah pun menamatkan pengajian beliau dengan jayanya. Okey. Jadi, Inspektor, boleh tak kongsikan dengan kami program apa yang Inspektor ambil dahulu di UUM? Okey, masa di UUM tu saya memilih bahagian ialah pengurusan. Pengurusan. Bawah fakulti pengurusan dan perniagaan. Pengurusan perniagaan. Okey. Jadi, apakah yang membuatkan Inspektor Samsudin sebenarnya memilih UUM untuk menjadi destinasi melanjutkan pelajaran? Pada mulanya saya pun tak berapa tahu tentang UUM ni. Jadi mulai dari kawan-kawan kan. Jadi kawan-kawan yang lepas yang berjaya sebelum saya tu, dia beritahu saya lah bahawa UUM ni kalau belajar sini lebih fleksibel lah daripada yang lain-lain lah. Sebab kita sebagai anggota polis bekerja tak tentu masa kan. Jadi kalau di UUM kita boleh set masa lah. Masa kelas tu cuma Sabtu dan Ahad. Jadi kita boleh bagi masa lah. Jadi Isnin sampai Jumaat tu kita boleh bekerja. Sabtu kita boleh tumpukan kepala pelajaran pada kita punya pelajaran kita lah. Tu saya lebih memilih pada UUM lah. Banding-banding pada UU yang lain lah. Okey, jadi dalam banyak-banyak perkara yang mungkin student dah lalui sepanjang bergelar pelajar di UUM, apa agaknya perkara yang paling student suka ataupun paling student gemari mengenai UUM? UUM. Pada saya library lah, library dia pun library dia pun besar, luas. Jadi senang kita nak buat apa tu, ulang kaji di situ pun boleh. Kita apa? Kita online dengan kita punya Twitter. Dan boleh kita berjumpa kawan kita kan, by group. Itu yang saya rasa di sini okey lah. Jadi sebenarnya memang ada interaksi bersama rakan-rakan dalam kelas. Kelas Twitter. Kita ada buat group lah. Study group. Jadi sebenarnya dalam banyak-banyak perkara yang sudah lalui di UUM, apa agaknya kenangan yang paling indah sekali sepanjang bergelar pelajar di UUM? Indah lah. Indah tu apa cakap? Mungkin masa graduate ke, mungkin masa sepanjang pelajaran tu dapat keputusan yang terbaik ke, mungkin ada tutor yang yang go the extra mile yang membantu ke. Betul lah. Saya ingat yang terindah saya di UUM ni adalah saya mendapat degree lah masa kita orang ada convocation tu. Itulah sangat itulah saat paling manis lah buat saya. Sebab tak sangka kan, saya pun dah lama tak belajar kan? Dah tinggal semua belajar dah lama. Jadi dalam masa 4 tahun boleh habiskan belajar tu. Saya ingat satu percayaan yang baik untuk saya lah. Okey, Inspektor Samsudin, sepanjang setelah menamatkan pengajian di UUM, adakah menuntut di UUM ni telah membantu Inspektor dalam kerjaya Inspektor, dan bagaimana pengajian Inspektor telah membantu dalam aspek itu? Pada saya pembelajaran di sini dapat boleh membantu lah, membantu saya dalam kerjaya saya lah. Sekarang saya bertugas di bahagian pentadbiran JSJ di IPK Selangor. Jadi dalam pengurusan tu mana banyak membantu lah. Mengenai dengan pembangunan semua manusia kan. Jadi banyak membantu lah saya dalam kerja saya lah. Memang teori-teori yang dipelajari dapat diaplikasikan dalam kerjaya saya. Dan saya difahamkan setelah menamatkan pengajian, Inspektor telah mendapat kenaikan pangkat, betul? Betul. Pada tahun 2010, bulan 5 2010 lah. Jadi saya naik pangkat lah. Daripada corporal ke inspektor lah. Okey. Jadi sebenarnya ia membawa
impact ataupun kesan betul-betul lah. Okay, jadi sepanjang pengajian ni, kebanyakan pelajar UUM mereka bekerja, mempunyai keluarga dan melanjutkan pelajaran, menyambung pelajaran, jadi perlu belajar dan sebagainya. Jadi pada inspektor sendiri, bagaimanakah inspektor membahagikan masa, jaga semua kerjaya, keluarga, pembelajaran sepanjang tempoh pengajian? Memang susah sikit kita nak bagi masa dengan kerjaya kan. Sebab polis ni pekerjaan dia tak tentu ni masa kan. Jadi kita terpaksa membagi masa dengan keluarga, dengan kerja dan dengan kita belajar ni. Tapi yalah, benda ni semua atas kita kan. Kalau kita nak si budaya kan. Kalau tak nak tu sebab bila pun tak akan berjaya lah. Jadi banyak dorongan pada ni lah, pada isteri saya, anak-anak dan kawan-kawan lah. Yang telah menggalakkan saya untuk terus belajar lah. Dan untuk pembagian masa tu memanglah kalau di waktu bekerja-kerja lah, saya akan kerja betul-betul. Jadi Sabtu Ahad tu saya guna betul-betul lah untuk study lah. Untuk kita bersama tutor dan study lah. Jadi kalau boleh saya tanya Inspektor sendiri, bagaimanakah agaknya reaksi keluarga ataupun kawan-kawan bila sepanjang waktu Inspektor menyambung ataupun meneruskan pembelajaran? Yalah, keluarga saya memang menggalakkan lah. Cuma dia kata itulah, sebab dah lama tak belajar kan, jadi kena betul-betul lah kan. Jadi memang kawan-kawan itulah, kawan-kawan pun samalah, dia menggalakkan. Dan ada juga lah yang mengatakan kenapa nak belajar lagi kan. Macam-macam lah. Jadi saya cakap dia kan, semua ni untuk kemajuan kan. Yang penting walaupun tak pandai pangkat pun, mana kita ada memiliki senang jazah, yang penting pada saya lah. Dan yang kedua untuk anak-anak lah. Seandainya pun kita belajar, mana dorongan pada anak kita, supaya mereka pun boleh macam ayah dia kan. Itulah maksud saya. Inspirasi pada anak-anak. Jadi sepanjang pengajian di UUM ni, cara pembelajarannya berbeza sama sekali. Tak ada jumpa tutor hari-hari, tak ada jumpa lecturer, tak ada jumpa kawan-kawan pun hari-hari, kawan-kawan sekelas. Jadi sepanjang tempoh pengajian inspektor di UUM, bagaimanakah anda terus memotivasikan diri sendiri? Macam mana nak meyakinkan diri sendiri yang saya boleh berjaya, yang saya perlu study dan saya perlu buat semua ni untuk diri saya sendiri? Bagaimana inspektor sendiri buat? Yang pertamanya galakkan pada keluarga lah, pada isteri saya dan anak saya dan kawan-kawan lah. Jadi untuk itu kita kawan-kawan kita masa tu saya mengadakan grup lah. Jadi saya walaupun tak jumpa di kelas, mana ada masa luang tu, waktu malam, terutamanya waktu malam lah. Saya akan call pun member yang grup saya 4-5 orang ni, akan jumpa masa tu lah kan. Kita tengok masa saya tu, ada seorang tu pelajar umur dah 55 dan nak pencen pun dia boleh belajar lagi. Jadi saya rasa kenapa dia boleh, saya tak boleh kan. Saya motivate ke saya lah, insyaAllah kan. Walaupun dia usia saya muda lagi, dia boleh pergi. InsyaAllah itu dah boleh mendorong saya terus menghabiskan dalam 4 tahun lah. Dia pun boleh, saya pun boleh. Jadi selain daripada mungkin study group yang seperti dah mention again and again, apakah lain-lain strategi mungkin yang seperti gunakan sepanjang bergelar pelajar UUM? Mungkin baca modul ataupun mungkin ada discussion dengan tutor ke, ataupun past exam paper. Apakah strategi-strategi yang digunakan sepanjang bergelar pelajar? Yalah, selain daripada kita adakan grup, yang kedua saya ni lah, selalu berhubung online dengan Twitter. Macam mana nak ni kan, nak jawab exam dan sebagainya. Dan saya juga dapatkan ni lah, macam student lepas-lepas yang dah lepas pada saya tu, mengenai subjek yang saya belajar tu, dan jumpa dia, tanya macam mana,
minta pendapat dia kan. Utamanya mat lah. Saya memang mat lemah sikit. Pergi rumah dia malam-malam belajar. Ada sampai ke Kelang saya pergi. Saya duduk ceras. Kelang malam, malam balik. Macam tu lah. Nak dapatkan ilmu kan. Dia dah lama tinggal. Jadi benda tu kita kena terbalik kan. Okay. Sebenarnya Inspector sebenarnya dia mention something yang saya selalu dengar daripada para pelajar UUM. Benda ni saya dah lama tinggal, saya dah lama tak jadi student, saya dah lama tak belajar. Jadi sebenarnya pengalaman Inspector sendiri, lama tak? Macam mana caranya untuk menyesuaikan diri balik dalam untuk bergelar sebagai seorang pelajar, dalam peranan sebagai seorang pelajar? Memang betul, kita dah lama tak belajar kan. Kita rasa macam lain sikit lah. Dulu masa kita belajar kan lain kan, masa sekolah rendah. Bila dah bekerja, lain cara pula. Sebab kita tak campur dengan ni kan. Jadi macam mana cara menyesuaikan diri kembali sebagai bergelar sebagai seorang pelajar? Nak sesuaikan diri. Mula-mula mungkin ikut lah masa dalam kelas kan. Tapi apabila dah masuk dalam kelas, kita jumpa kawan-kawan kita. Jadi kita, sebab kawan-kawan kita tak semua dah bekerja. Ada yang kerja bank, bagai kan, kerani dan sebagainya. Jadi lama-kelamaan tu dia punya kesaksian tu ada lah. Jadi dapat balik lah yang dulu kita pakai yang pengalaman lama masa kita belajar tu. Jadi kita gunakan balik lah dalam kelamaan. Dalam sebulan tu mungkin lah, sebulan, dua bulan tu, insyaAllah lah benda tu dapat datasi lah. Normal balik. Dan salah satu daripada kemahiran yang juga perlu dikuasai oleh para pelajar UUM ialah kemahiran menggunakan komputer, kemahiran mencari maklumat. Macam mana Inspector Sabrin membina kemahiran ini? Dan untuk pada mulanya memang saya, sebab dulu saya di balai memang kurang menggunakan komputer. IT lah, komputer ni lah. Jadi apabila saya dah belajar ni, saya banyak belajar lah pada di office pun sama. Saya jumpa yang biasa gunakan komputer ni, tanya macam mana nak gunakan. Bila di kelas pun ada yang pandai, saya tanya macam nak gunakan ni. Kelaman okey lah. Saya boleh sama dengan orang lah. Daripada tak tahu IT tu sampai okey sikit lah. Okey. Jadi Inspector Sabrin, boleh tak kongsikan dengan kami siapakah inspirasi anda dan mengapakah mungkin orang ni ataupun individu, ataupun group of individuals ni menjadi inspirasi Inspector Sabrin? Individu tu itulah saya. Ada seorang masa saya belajar tu, yang saya cakap tadi, yang itulah yang dah berumur sikit tu. Nama dia Encik Rahman tu. Saya ingat dia tu walaupun dah umur dah 55 ke atas, tapi dia rajin lah. Saya tengok dia tu pun Semangat sungguh-sungguh. Itu jadi satu semangat dan inspirasi pada saya lah. Saya ingat dia boleh, saya pun boleh lah kan. Dia pun sama saya kat, dia pun masih masa tu dia masih bekerja lah. Saya masih kerja, tapi dia boleh bagi masa tu. Saya pun sama lah, saya ingat pun boleh macam dia. Itu jadi semua inspirasi pada saya lah. Untuk terus menghabiskan semua 4 tahun di OUM tu lah. Jadi akhir sekali Sudin ya, apakah nasihat anda kepada para pelajar OUM? Nasihat kepada pelajar pelajar yang baru di OUM, gunakan apa yang ada di OUM ni. Saya ingat OUM adalah yang terbaik lah sekarang ni kan. Saya ingat masa dulu pun, masa saya masuk pun tahun 2003 pun pun dah okey lah. Sekarang lagi baik kan daripada yang dulu dah. Jadi gunakan apa yang ada di OUM dan belajar betul-betul. InsyaAllah kalau kita bersungguh-sungguh, InsyaAllah kejayaan tu akan datang. Dia akan datang. Okey, jadi terima kasih Inspector Samsudin Ibrahim. Okey, jadi teruskan bersama Radio UUM, lagi segmen-segmen yang menarik akan aku dara.